pelabuhannya direvitalisasi. Petani dan nelayannya dibantu supaya punya modal, supaya punya akses solar, supaya dapat pupuk dengan mudah, sehingga kegiatan pertanian dan perikanan maju di Sorong ini. Karena itu kami menyiapkan beberapa rencana khusus untuk Papua, khusus untuk Sorong. Kami akan menjadikan Sorong salah satu dari 40 kota yang ditingkatkan pembangunannya. Sorong menjadi salah satu dari 40 kota. Kenapa 40 kota? Karena kita ingin Indonesia maju sama-sama. Kalau kita hanya bangun satu kota, lalu yang lainnya bagaimana? Betul tidak? Karena itu kita bilang IKN itu idenya baik-baik saja, tapi haruskah dikerjakan sekarang ketika yang lain masih menjadi kebutuhan? Betul tidak? Kita bangun 40 kota supaya ratusan kabupaten kota di sekitarnya ikut merasakan kemajuan. Nah, kami berencana menjadikan Sorong sebagai kota agro maritim di Indonesia. Apa artinya agro maritim? Artinya kota ini menjadi pusat untuk pelayanan pertanian dan perikanan. Tempat di mana pelabuhannya direvitalisasi. Petani dan nelayannya dibantu supaya punya modal, supaya punya akses solar, supaya dapat pupuk dengan mudah, sehingga kegiatan pertanian dan perikanan maju di Sorong ini. Nah, kalau itu terjadi, dampaknya bukan hanya di Sorong, tapi seluruh Papua Barat Daya akan merasakan kemajuan. Kemudian, yang kedua, kita merencanakan di sini adalah tempat dengan potensial talenta-talenta olahraga yang luar biasa. Betul tidak? Karena itu kita berencana untuk melakukan pembangunan ulang. Mau stadion? Kita bangun nanti sport center, mengupgrade yang sekarang namanya apa? Gor Panca, supaya diupgrade menjadi sport center dengan lapangan sepak bola berstandar FIFA. Lalu tempat latihan sepak bola yang khusus untuk anak-anak dan remaja. Ini semua dibangun kenapa? Karena potensinya besar. Sayang bila bibit-bibit baik itu tidak menemukan tempat yang subur untuk tumbuh.
Bapak Ibu, ingat kalau nanam bibit yang baik, kalau tidak dapat tanah yang subur, dia tidak bisa tumbuh. Betul tidak? Kalau punya bibit baik, tanah subur, tapi cuacanya tidak baik, tidak bisa tumbuh. Jadi kita harus lakukan tiga-tiganya. Bibitnya baik dari keluarga, tanahnya subur, lingkungannya disiapkan, disiapkan sports center, simpat pelatihan, dan pemerintahnya membuat cuaca yang sehat sehingga bibitnya bisa tumbuh dan hebat. Masuk akal tidak, Ibu? Ya, kita bikin program yang bisa dimasukkan akal, Bapak Ibu. Supaya bisa diceritakan. Yang berikutnya tidak kalah penting. Di sini banyak potensi anak-anak yang cerdas. Anak-anak yang bersemangat. Dan mereka membutuhkan dukungan beasiswa untuk para pelajar ini semua. Jadi kita ingin lakukan tambahan kuota untuk jadi mahasiswa yang berasal dari Papua Barat Daya. Semua tambahan kuota untuk beasiswa ke luar negeri bagi mahasiswa Papua secara keseluruhan. Bukan hanya Barat Daya, tapi seluruh mahasiswa di Papua. Dan kami ingin banyak sekali di sini atlet-atlet hebat yang sudah menyumbang untuk nama baik Indonesia. Setelah mereka menyumbangkan prestasi nama baik untuk Indonesia, pulang ke kampung halamannya dan mereka sering mengalami kesulitan untuk pekerjaan. Betul tidak? Karena itu kita siapkan program khusus untuk para atlet, termasuk jaminan kesehatan ketenaga kerjaan bagi atlet-atlet yang ada asal Papua. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita juga merasakan tadi saya lewat di sini. Harga BBM murah ya di sini. Murah atau mahal? Murah atau mahal? Mahal. Kenapa?